Sementara itu, Kelantan FC tewas mengejut 1-2 kepada Selangor FC 2 di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru. Turun beraksi di hadapan penyokong sendiri, Kelantan yang memerlukan 3 mata bagi mencerahkan peluang memenangi trofi tersebut ketinggalan 2 gol di babak pertama melalui jaringan Muhammad Alif Izzuan Yuslan pada minit ke-28 dan S. Sharvin pada minit ke-34. Meskipun berjaya merapatkan kedudukan menerusi sepakan penalti, Muhammad Ghaffar pada minit ke-76, ia sudah terlambat buat Kelantan untuk mengutip sekurang-kurangnya 1 mata. Kekalahan itu menyaksikan mereka kekal di tangga kedua dengan 36 mata, 3 mata di belakang pendahulu JDT2.